Wah gila, lagunya bersemangat sekali. Aduh sakit telinga gue. Sakit sekali telinga gue lagunya. Ya Allah. Halo Kak Yukino, selamat datang. Welcome, welcome ya Kak Yukino ya. Gila Kak Yukino, absen pertama nih. Keren kamu Kak Yukino. Bentar guys, bentar bentar ya. Gua ini dulu cuy. Share-share dulu nih. Bentar bentar, sabar. Oke, ini kayaknya suaranya udah. Suaranya kekencengan enggak sih game-nya? Suara game-nya kekencengan enggak, guys? Takutnya suara game-nya kekencengan. Sama suara gue udah pas belum nih kira-kira nih suara gue nih udah pas belum? Takutnya suara gue nggak pas. Terus suara Tales of Arise-nya. Udah pas nih suara gue nih. Udah pas nih ya, bener nih ya, udah pas semua nih ya. Tapi suara Tales of Arise-nya kayaknya kegedean deh. Suara Tales of Arise-nya gede banget coy. Coba deh ya. Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Ya, kita continue ya kita. Kemarin sampai di Sea Sloden ya, enggak kemarin sih ya, udah beberapa bulan yang lalu sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ya di channel gua Delta Jupri ya. Jadi moga-moga aja kalian kabarnya baik-baik semuanya dan juga hari-hari yang baik itu datang kepada kalian semua ya guys ya. Suara gamenya agak kegedean dikit. Oh suara gamenya ya. Bentar ya. Suara game. Nah segini aja gimana nih kira-kira nih ya. Coba deh kita coba-coba dulu deh suara gamenya kegedean apa kekecilan ya. Ini harusnya sih udah pas sih. Nih. Harusnya ini segini udah pas ya. Udah sedikit lupa-lupa cuy. Bermain dengan game ini. Setting dulu. Suara game. Tuh, udah ya. Oh, musik volumenya aja udah gue kecilin loh padahal. Apa musik volumenya gedein aja gimana nih? Musik volumenya gedein deh ya. Biar kedengeran cuy. Jangan dong. Nah, di sini deh ya. Biar kedengaran. Soalnya kalau nggak kedengaran nggak seru. Kutu Sea Sloden. Banyak banget ya misi ya. Punten, halo Bang Rekan, punten. Bentar nih, Steam gue nih banyak banget. Oke, let's go. Yuk, gaskeun. Bang, itu yang kemarin ADK
ADKDM bener ya? Yang kemarin ADKDM. ADK itu apa? Ade ya? Ade ya? Aku, oh kamu yang kamu DM. Iya bener-bener itu Instagramku. Bener-bener itu udah bener kok bang. Sisloden Central Plaza ya. Kita disuruh ke Sisloden Central Plaza cuy. Bener-bener kok bang Rekan, bener kok. Jadi slow aja. Aduh, gue lupa cuy. Harus kemana ya? Fast travel. Ngeliat misi di mana sih? Aduh, gue lupa cuy. Ngeliat misi di mana? Gue lupa. Serius, jujur. Serius, gue lupa ngeliat misi di mana ya? Ngeliat misi di mana ya? Cuman ini doang ya. Fountain Plaza Adventure ini kali ya. Harusnya bukan sih. Bukan ini sih. Suara gue udah pas gak sih? Suara gue, suara gamenya gitu. Udah pas belum? Ah, sini nih. Stay sharp. We're going in. Oke, aduh. Kita jalan jalan ke sini ya, cuy ya. Ada apa nih? Udah pas kali ya suara gue ya? Coba ya, kita coba berantem dulu, cuy. Pengen nyoba. Set. Aduh, sakit banget. Ya Allah. Oke. Harusnya sih suara udah pas ya. Harusnya ya, harusnya. BTW buat yang baru datang, welcome-welcome ya guys ya. Selamat datang. Aduh. Sakit banget. Oke. Okay. Iya banget. Gue lupa kalau bullet nggak ada pencetan apa-apa. Set. Harusnya udah menang ini. Boom, gila, lemah rebo. Ngeri juga ya. Malam minggu guys. Malam minggu yang produktif bang. Iya nih dek, malam minggu yang produktif nih. Selamat datang ya.
banyak nih ininya nih. Oh, ke sini. Up. Kemana dulu nih kita nih? Ke bawah, ke sini ya. Oke. Ada sesuatu nggak buat dicari-cari? Oh, oke. Enak banget. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mokat dah. Alpin. Healing. Oke. Musuhnya racun-racunan, cuy. Bahaya banget tuh musuhnya. Wah, gila. I need to be stronger. Keren, Jason. Sudah lama ya kita tidak bertemu dengan Neng Sion ya. Neng Sion pasti udah kangen nih, cuy, sama kita, cuy. Aduh, ya Allah, malah jatuh ke bawah si kocak. Gue mau ngambil permata itu, Pak. Oh. Oke, okay, nice. GWS. Aduh, Kak Yukino sekarang udah bisa nge-speak gue sekarang di GWS-GWS-in gue, ya Allah. Jahat kamu, Kak Yukino. Jahat banget kamu, Kak Yukino. Tidak epic kamu, Kak Yukino. Gue di GWS-in, cuy. Tapi gimana nih kabar-kabar kalian nih, guys? Sehat semua kah yang para viewer gue ini? Set. Oke. Oke. Harusnya mokat nih. Loh. Kukira udah mokat, cuy. Kukira udah mokat, ternyata enggak. Di belakang lu, Sion. Slow. Oke. Talas arisan, siap. Bang Kejan, talas arisan. Wih, dapat achievement, cuy. Ini. Ininya. Udah. Bentar, ini yang notif. Leaderboardnya gue hilangin aja ya, mungkin ya, biar kalian bisa kelihatan, cuy. Nah, biar kalian bisa kelihatan ya, apa yang ini gambarnya lebih jelas ya. By the way, selamat datang Bang Kei-chan. Suara gue double nggak sih? Nggak deh ya. Kesini kah? Bukan kesini, kocak. Kemana sih?
Ini ke belakang ya berarti ya. Ya bener dong, ke sini dong. Aman 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 ya. Gua kira double suara gua ya. Bisa ini nggak sih? Peralatan ada yang bisa dibeli nggak sih? Siapa tahu ada yang bisa. Alpin. Artinya Alpin butuh ini ya. Cuman itu doang ya yang baru ya. Lihat. Bisa di force nggak ya? Nyata yang ini nggak bisa ya. Gale Wing. Great accessory. Gila, gue udah lama banget cuy nggak buat-buat begini cuy. Udah mulai lupa-lupa. Udahlah, yuk. Kita langsung jalan aja lah, yuk. Ini terakhir kan kita di sini ya, yang ngelawan lintah raksasa ya. Oke. Ini kita disuruh ke go to Slowden Central Plaza untuk menyelamatkan Zephyr ya. Zephyr itu yang bapak-bapak itu ya guys ya. Ini bukan. Bapak ganteng. Central Plaza Epion. Mungkin lewat sini aja kali ya. Oh nggak bisa, ini yang di atas ya. Oh iya iya, benar. Berarti kita ke sini cuy, benar cuy. Iya berarti kita ke sini nih. Central Plaza tuh. Herozin main di platform apa bang? Di ini ya, Steam. Di Steam ini. Selamat datang bang Herozin. Sini kan ya, Central Plaza ya. Ini kita ke kanan. Kita ke kanan. Ah, tuh. Ketemu siapa nih? Is the execution in there? Hey, you lot, trespassers. Think the curfew doesn't apply to you, huh? Uh-oh. Waduh. Now what? Kita dihadang, cuy. Seems like there's any other way in. I say we fight our way through. Wait. I recognize them. They were with the dissident. Kita dihadang, cuy. Look sharp everyone. Wah, kita aduh level 14 lagi ya dia ya. Aduh, sakit banget ya Allah. Oke. Aduh, gila dia ngetok 200. Gila, sakit banget yang mukul ya. Mokat cuy. Damn, there's just no end to these guys. Zephyr. Zephyrnya jauh cuy, di ujung sana kali ya.
Attention, citizens, subjects, and slaves of Cislodia. By the way, malam ini kita nge-live-nya mungkin 1 jam atau 1 jam 30 menit ya mungkin ya. Nge-live santuy ya. Buat kalian yang baru datang ya, jangan lupa di ini ya cuy ya, pencet like ya, dan juga di share-share juga cuy ke teman-teman kalian ya, di subscribe juga ya. Numpang lewat aja aku. Halo Bang Abdul, Abdul Kretos, selamat datang kembali ya. Kenapa namamu Real Skill Isu, Bang Abdul Kretos? Kenapa Bang? Ini si Zephyr nih ditangkap nih gara-gara dia nyelamatin anaknya cuy. Anaknya kan lagi ngikut kita nih anaknya nih. Oh nggak salah ya, terakhir ya. Udah semua. Udah. Aduh guys, gue boleh ngambil air minum dulu nggak guys? Aus nih deh. Soalnya aku lawan board very hard. Oke aja, giliran difficult normal maks susah. Nih itu apa tuh, Bang? Game apa? Duh, kesian banget, cuy. Tekanlah. Oh, tekan ya. Ya udah, Bang, berarti bisa kali beralih dari hard jadi ultra hard, Bang, ultra hard. Mistakes, huh? Ultra hard boleh kali, boleh. I've made so many in my life that I've lost count. All my life I've had to fight, but I have known nothing but loss. Ultra hard sih biasanya aku kayak di tipsnya Lil Amatsu. Oh, lah. GG berarti, Bang, kalau udah ultra hard. Main story battle apa main ini, Bang? Yang arcade battle itu, Bang. I have lost so many good friends. I even lost my wife, my son. Waduh. Kasian banget cuy si Zephyr cuy. Matanya udah kayak gitu cuy, kayak udah mau mokat cuy dia cuy. Wah, kasian sih si Zephyr. It sounds to me as if the greatest mistake of your life was never learning to stay down when you were beat. Tipsnya udah dikasih sama Bang Lil Amatsu lagi ya. Tipsnya apa tuh? Bisa di star nggak sih? Oh nggak bisa di star juga. Oh bisa, bisa, bisa. Jangan, jangan, jangan. Bisa di star, cuman jangan di star deh. Jangan di star ya. Bener kan spoiler gue di episode pertama? Bener, iya. Kak Yukino pasti sudah menonton lewat YouTube nih. Gak, bercanda. Story sih gak minat, soalnya pakai cheat uang aja buat unlock titernya. Kalau arcade baru 5D-an doang, lama bener. Wishnya 5D, 5-dan. Nah ini anaknya Zephyr nih coy. Siapa namanya ya? Jin Kazama kalau nggak salah. Wah nggak seru main cheat ya. 5 hari kali. 5 dan itu bukan 5 hari maksudnya Kak Kino. Kasian cuy si Bapak Zephyr. Ini harusnya anaknya sih menolong orang tuanya sih. Pindah game dong Jin Kazama. Enggak.
Tapi namanya kalau nggak salah gue itu namanya Jin ini. Oh, lagian cheat duit buat unlock Twitter doang, males main satu-satu char. Ya nggak apa-apa. Oh, Lao Jui, namanya Lao Jui, bukan Jin ya. Siapa yang tadi bilang Jin ini? Anak durhaka nggak nolong ordunya. Bener-bener, ditolong tuh. Still a lord in need of beating. Yeah, you're right about that. So you're the son, are you? Oh, jadi lu anaknya. Anda ya yang bilang jin. Waduh, siapa nih yang bilang jin nih? Siapa tuh tadi Kak Yukino yang bilang jin tuh? Wah, itu orangnya yang bilang jin tuh pasti sok tahu tuh pasti tuh. Udahlah bang, kapan-kapan aku back lagi aja. Dari bentak mandor. Oke oke bang Abdul, oke oke. Lagi batuk. Aduh. Dia. Lu demen Street Fighter gak bang? Gak terlalu suka banget sih gua. Cuman Street Fighter 6 gue udah nyoba yang di laptop temen, itu keren cuy. Dan itu spesifikasinya tuh dia mintanya gak yang terlalu tinggi-tinggi banget gitu loh. Wih, siapa nih? Oh, Menek, Menek, Menek. Ganabel. Ganabel nih rambutnya kayak pemain sepak bola ini ya. Waduh, duh. The Master Corps is acting up. What is it? Mosep. Bentar bal bentak balik kalau bisa, jangan dibentak balik dong, itu mandor. Mau spoiler lagi enggak Kak, ada pengkhianat. Cuman-cuman feeling-feeling gua doang ya, mungkin pengkhianatnya si yang pakai kacamata itu tuh. Nah, ini nih. Nah, kan bener kan? Pokoknya wajah-wajahnya itu cocok cuy menjadi pengkhianat cuy. Yang pakai kacamata Chamber tuh. Ah iya ya, Chamber Valorant. Ini pasti yang ini pasti yang namanya Lao nih, pasti Yoru nih dia nih, jangan-jangan nih. Kok dia juga ada ya yang ini ya, si Chamber ini kok juga ada ya? Chamber ngeselin. Chamber pas masih magang di Badung. Dia masih magang di Tanah Abang nih. Nah, baru ngetik dah keduluan. Ini kelihatan banget sih dari tingkahnya juga. Aduh. Bapak Zephyr-nya mokat kah? When do you know good? Waduh, kita dikepung coy. Ini kita ngelawan gak nih? Ini kita ngelawan gak nih? Astagfirullah, gue baru mau makan keripik. Oke. Okay. Aduh. Level 13, 12, 12. Oke okay lah. Over limit coy. Sekarang kita bisa over limit ya. Hore, happy end. Ini happy end nih. That was a long movie. As you take damage and execute perfect evasion, you will enter over limit status for a set period. During it, Artekos no age to use an enemy attack won't interrupt them. Be warned, however, enemies can also enter over limit status. Berarti pada saat kita over limit ya. Enggak usah lah. Kalau kita pakai over limit, cara mengaktifkan over limit ini pas ini ya, perfect evasion ya. You will enter over limit status for a set period.
Coba coba coba. Aduh. Ada Mystic Arte juga, memang seri Tales memang keren-keren. Overclock. Enjoy gamenya bang, hiraukan saja para spoiler. Nanti yang para spoiler kita ini aja, kita kasih hadiah nanti ya. Kita kasih hadiah apa ya enaknya? Char DLC ya di Tekken gitu gimana? Overlimit sama dengan barbar itu aja. Dibaca dulu lah bang Rekan. Ketika di overlimit setelah melancarkan serangan Arte, tahan, tekan dan tahan. Hold two of the following button to active your character for full mystic. Segitiga, kotak, sama egg. One shoot, your character will no longer be. Oh, oke. Okay. Kayaknya ini ya. Sik cuy. Kita bisa terus-terusan nih. Oke, okay. Wah gila keren sih. Tuh, cara aktivasinya cepat juga ya. Dia langsung aktif lagi, coy. While in Mystic Arte. Wah, gila keren-keren. Keren, cuy. Cara ngaktifin mystic cara ngaktifin overlimit tadi kita harus sukses evasif ya. Coba coba suruh-suruh orang yang nyerang kita dulu. Aduh, udah mati dulu lah. Wah, mau itu hadiah, mau ya. Oke. Uangnya dulu kirim ke sini, nanti gua beliin DLC-nya, guys. Yourself a few extra seconds before you die. You bastard. Keren lah, mahal kok. They fled. They'll be back though. Draw up a welcome. Itu serigala Rimuru ngapain di situ? Oh, emang di film Rimuru ada yang serigala ya? Aku enggak tahu. Jujur aku enggak tahu. Jujur aku nggak tahu. Saya tidak tahu sama sekali, adik-adik. Looks like it for now. Kesian banget cuy, si Zephyr cuy. Lau, kamu kenapa ada di Tales of Arise? Kamu harusnya di Tekken, Lau. Besides, we have Zephyr to worry about. The sooner we get back to the safe house, the better. Return to Bregan Hideout. Oke. Okay. Ranga. Anak buah Ranga kena cuci otak Hinata. Waduh cuy, gue udah gak tahu cuy kalian ngebahasnya bahas apa ya. Bentar. Udah ini gak sih Arte? Tuh, ada banyak ya. 500. 900. 1000, ya Allah, 1000. Astagfirullahaladzim. Mahal juga ya 1000 ya. Gila sih. Hinata yang main volley itu kan. Hey, bukan ke situ. Bukan ke situ ya. Bukan. Bukan ke situ dong, Bang. Masa ke Hinata yang itu sih? Bukan dong, bukan. Bukan ya, Bang Rekan, bukan ya. Bukan. Saya sangat menentang dengan keras itu bukan yang ke situ. Aduh, salah. Terus ke sini ya.
Kalau dibuat murah jadi gampang dong, Kak. Iya. Tapi kalau kita kondisi over limit, berarti kita ngeluarin arte kan nggak makan ini ya, nggak makan giliran gitu. Nggak, Sion cantik banget kalau matanya warna biru. Siapa yang di sini ingin disembuhkan oleh Sion ketika lagi sekarat? I'm here, Dad. Please just... I can't see you. Lah, tak kira Hinata yang itu. Beda dong. Beda. Bukan yang itu. I've always... Always apa tuh? Hah? Cuy, Zephyr meninggal. Waduh, meninggal cuy. Wah, nangis lah, udahlah. Wah, udah fix nangis sih. Kan lagi bahas Rimuru, kenapa jadi main poli? Baru ketemu bapak udah pisah lagi. Iya sih, baru ketemu bapaknya. So what do we do now? I'm going. Law. Rambutnya Law keren sih. You have to know that Ganabelt will be expecting us. This is all an obvious trap. I don't give a damn if it is. There's no way I'm letting that bastard get away with this. That's right. Ngomong bahasa kasarnya nggak disensor lagi ya di game ini ya. Mess with the wrong people. Alfin, you can't just... Weren't you the one who said you wanted to take on the lords? Or would you rather go back to Calaglia? I won't allow you to put words in my mouth. All I'm saying is we shouldn't rush things. I don't need any of you coming along. The score is mine to settle. Baru diberi hidayah dari kasih cobaan. Iya sih. He's right. Besides, if we don't take him on right now, you never get another opportunity. Iya sih. Ini siapa? Namanya yang ada burung hantu itu. If we do this, we can't afford to make any mistakes. Are you really sure? You can ask us again after we've defeated the Lord. Please allow me to help you as well. Waduh, ada NPC yang akan membantu kita, guys. NPC ini berguna nggak nih? Ini kayaknya NPC yang akan mencoba menjadi MC nih. I built this hideout with my own two hands, Menik. No Ganabelt doesn't know it exists. Ya, kayaknya ya, kayaknya. Gue lupa. Time to avenge Zephyr and free the realm's people. You befriend Law. Okay. Law, aduh. When Law keep attacking without getting staggered by any enemies, his concentration will raising his attack and elemental attack. This awakening start aware of open being stagger or failing to land any hits for a certain. Okay, ternyata Law ini awakeningnya dia itu nambahin buff attack sama ini ya, attack fisik sama attack elemental ya. Okay, nice. Odin bang, ada burung hantu. Waduh, kok malah Odin. Aku udah lupa namanya, gamenya aja udah gak ada di tempatku. Mantap, Odin ganti gender turun kasta. Bentar, ini kan ada si Law nih. Si Law bisa kita pakein bajunya si Alpin gak? Wah, gak bisa. Si Law defense-nya kecil juga ya. Warrior Emblem aja gimana nih? Tapi attack-nya dia 200 sih. Elemental defense-nya kurang cuy, soalnya cuy. Kita pakein warrior aja lah, barbar aja.
Onyx Mail. Bang, ada Kiroto tuh. Kiroto. Yang mana Kiroto? Mana Kiroto? Waduh. Yang begini-begini nih. Bentar, increase evasion distance. Increase AG, tectonic punch. Low punch on the ground and causes shockwave. Wah, ini kayaknya bagus nih. Increase awakening attack. Wah, boleh. Increase counter attack damage. Bentar. AG rest. Oke, eagle. Wah, bagus-bagus ya. Aku dulu pakai law, aku fullin damage. Jadi bagusnya di fullin damage aja ya. Awakening burst at an additional awakening step if they require all ya, one second time is just. Ah. Kayaknya ini bagus deh. Kalau critical bisa naikin AG dibanding harus musuhnya kalah dulu. Jadi nanti kita bisa pakai yang ini. Kayaknya. Kirito bang, gomenasai. Daijobu des, daijobu des. Aduh, kenapa gue jadi malah ikut-ikutan daijobu sih? Any enemies we go up against with real hard defenses, you just leave them to me. Hard defenses? You mean like enemies with shields and things like that? Shields, shells, armor, whatever. When you attack those kinds of enemies from the front, your blows mostly get blocked, right? Sure. Kirito mode gebuk. Kirito mode pukul ya. It's hard to explain, but I focus my energy and I get the hit first. And then hit a specific point with everything I've got. If I do it right, their defenses come crumbling down. Really? But without astral arts, how could you possibly? If he says he can do it, then he can do it. We can trust him. Thanks, Alfin. Although, between you and me, right now there's nothing I want to bash in more than Ganabelt's stupid smug face. I think you'll get your chance soon enough, Law. Tenang Law. Santuy dulu, Law. Santuy. Kamu bisa santuy nggak, Law? Bilang gitu. Saya tahu, guys. Si Law ini tidak bisa santuy ya. Oke, ternyata ini buat si Law. Mungkin yang itu bisa kita jual, oke. Bentar. Yang nggak kepake mungkin bisa kita jual ya. Oke. Lebih mirip Zelda. Zelda nggak tuh, masya Allah. Zelda. Nggak ada VC Jepang apa? Ada VC Jepang. Cuman aku nggak mau pakai VC Jepang. Nggak tahu kenapa ya. Bosan aja gitu tiap game misinya. Tiap game misinya dub JP. Sorry bro. Aku lebih suka yang dub Inggris. Kalau game-game anime gitu aku lebih suka dub Inggris gitu. Bapaknya habis moka di hadapannya mana bisa nyantui kak. Iya bener ya. Bapaknya habis ini ya. Bentar. Artinya si Law nih gue perlu tahu dulu nih. Talon Storm ini enggak ada ya, hanya tiga ini doang ya adik-adik. Duh, susah dong berarti pakainya si Law nih. Steel ini naikin attack-nya dia sendiri sama elemental attack di Achi enhanced thrust to send enemy flying. Talon Storm aberrant punch kick. Tectonic punch membuat shockwave.
Lebih suka dub Indo. Nah, sayangnya dub Indo nggak ada. Kalau ada dub Indo, gue pakai. Kalau ada dub Indo, gue pakai. Serius. Kalau ketemu Onesan kan enak bang pakai PC Japan. Enggak mah. Balik lagi ke masing-masing sih kalau kayak gitu bang Rekan. Aku kurang suka sih dub Jepang tuh, aku kurang suka. Bosan gitu tiap apa-apa Jepang, tiap apa-apa Jepang. Artinya pakai Scarlet Pixel kak. Scarlet Pixel ada kah? Emang ada ya Scarlet Pixel. Yang mana Scarlet Pixel? Yang mana sih Scarlet Pixel? Artinya Yelan. Siap. Gue kira beneran ada loh. Gue digocek dong. Masya Allah. Gue kira beneran ada. Digocek gue. Tage ya. Bangke. Ini mapnya nih ngebingungin sih. One Piece Odyssey ada tuh dub Indo, cuman masih beta. Wah, serius, Bang Rekan? Ada kah? Emang ada ya? Tadi seru. Emang ada ya? Game turn based. Wah, One Piece Odyssey game turn based kah? Serius? Ini bisa kita lawan nggak? Aku yang nyobain pakai Jin soalnya. Aduh. Oh, steel itu. Aduh, gue lupa. Rada sulit ya, bentar. Ini yang buffnya gue taro di ini dulu deh. Yang di sini steel, yang ini buat kotak. Rada susah. Rada susah sih jujur sih. Ini ke situ, berarti ke Central Plaza Avenue. Bahasa Indonesianya aja ada. Wah, keren dong kalau misalnya bahasa Indonesianya One Piece Odyssey ada. Wow. Sudah ada itu pemberitahuan. Set. Coba. Oh, enggak bisa ya? Aduh. Aku pernah download tapi nyesel karena turn-based. Kalau enggak Doraemon yang kayak Harvest Moon tuh ada juga Indonesianya. Yang mana? Namanya apa? Nama gamenya? Kayaknya udah kelar ya. Skill panelnya udah kelar ya. Kayak ada suatu notif gitu loh. Oke, kayak ngedenger ting gitu loh. Apa ya? Ragnarok.
Nama gamenya Ragnarok. Zephyr Dead. Oh ini. Aduh, gue skip aja lah. Bukan. Apa dong namanya? Ini kemana ya? Kita belum pernah ke situ kan ya? Coba kita cek ke sana deh. Kanan ya, oke. Game Doraemon Story of Season namanya. Story of Season namanya. Itu game di Steam. Apa di PS atau di mana gitu. Ragnarok itu juga ada dub Indo. Keren sih kalau ada dub Indo, sumpah. Aduh. Ya Allah. Sakit banget. Aduh. Ya Allah. Set 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 set. Gue pengen lihat si Jin kayak gimana sih. Buset, memang bener-bener low ya. Karakter Tekken masuk ke Tales of Arise ya. Gila, bener-bener ini cuy. Ditendang pakai kakinya Marshall Law yang itu cuy. Ini gak ada barang ya di sini ya. Bener-bener ditendang. Edan, bener-bener ditendang. Masya Allah, Masya Allah. Oh ini tempat tadi si Zephyr yang ini ya. Keren sih Tales of Arise. Gambarnya keren. Steam ada, Nintendo ada. Bayar berapa tuh gamenya tuh Doraemon tuh? Wah berantem langsung cuy, gelut. Low boost attack. Effective on armor. Oh oke, okay. Ternyata dia ini untuk breaker ya. Coba tutorial dulu tuh. Hit to armor enemies with low boost attack. Trigger his corresponding boost attack. Bentar, cara ngehitnya gimana? Oh. Oke. Ternyata pakai boost attack yang biasa ya. Oke, oke. Kung Lao. Kung Lao. When enemies with shield, shell and other hard armor emerald send in Lao, normal attack on such defense from the front will be blocked, but you can use low boost attack to destroy their armor and expose them. Oke. Breaker ya Lao nih ya. Kalau di game-game kayak Brave Frontier nih, dia breaker nih coy. Oke. Keren cuy. Memang ya. Wah, Mystic Artist langsung dipakai. Keren-keren. 500.000 tuh Doraemon. 500.000. 399 kalau yang gamenya doang. I wonder if we can make new weapons with this. Mahal ya. Game Nintendo jelas mahal. Ini bukannya game-game lain juga sama ya? Sekarang tuh apa-apa duit cuy. This is a Renan castle. You think they were in the habit of letting a Danon like me inside? Point taken. Apa-apa tuh sekarang duit masalahnya. Almost like it's pressing down on me. You can feel it? The whole castle must be brimming with it.
Gak bisa dibilang ini segini, ini segini. Kayaknya sekarang tuh apa-apa sekarang duit sih. Apa-apa duit, ini duit, itu duit. Kayak apa ya, kayak ya udahlah segini tetap ujung-ujungnya duit. Terus of Rest juga 589.000 kan? Iya bener, 590 lah, genepin lah gitu aja. Ada diskon bang, kalau game buat Nintendo diskon pelit amat, beda sama Steam. Diskonnya berapa sih emang? Pelit banget ya. Investigate the reveal prison tower. Oke, kita disuruh investigasi ruangan yang lantai pertama ini ya. Kesini dulu deh. Coy, gue pengen ke. Damn, is this when we can come down? We should. So. Lagunya coy, lagu kebangsaan. Kita dari sini dulu deh ya. It's locked. The elevator appears not be functional. Okay, tidak bisa. Mungkin di sini. Oke, ternyata di sini ya. Ya kemarin FIFA jadi 200.000. Iya benar, FIFA. Aduh. Ngegiring. Can I believe I'm making this easy? This will. Oh, berarti ini ngurang, kalau yang api kan bisa pakai si ini. Siapa? Api bisa pakai Sion. Jangan-jangan kalau dinding-dinding kayak gini pakainya silau nih. CP 10 lagi. Harusnya sih ya. Tonjok. Wah, gila. Paling 20% itu enggak termasuk DLC kalau Steam kadang masuk dengan DLC diskonnya. Iya benar. Aslinya 759. Aku enggak tahu. Padahal game dari Nintendo tapi Nintendo-nya pelit ya. Wah, itu enggak tahu sih ya. Aku ya no comment lah ya. Kita grinding dulu cuy di sini cuy. Oke. Cara over limitnya gimana tadi ya? Cara over limit tadi gimana ya? Bentar. Over limit. Aduh, ada artifak lagi. Battle. Nah, ini over limit nih. Setelah kamu menerima damage perfect evasion. Oke. Ngedodge ya. Oke. Harus bedes dulu bang baru bisa over limit. Oh gitu ya. Harus barbar dulu ya. Berarti kita harus menghindar dengan ini. Aduh, kena gue. Nah, gue udah tuh. Berarti emang harus perfect effect ya. Aduh. Dikocak. Buh, gila. Keren banget. Malam bang, halo bang Haruna channel, selamat malam. Menghindar dengan gaya lah bisa dimaksud. Nah bener sih. Perfect. Let's keep our eyes on the prize. Kita hantam aja dulu nih musuh-musuh di sini. Set. Oke. Enak pakai punya Sion.
Set. Oke. Paling nyaman tuh dipakai punya si Sion sih. Udah enggak ada lawan sih. Ya Sion tuh gampang dipakainya, simple. Enggak banyak minta syarat ini itu gitu loh. Ini siapa nih dia nih? I'm Silver with Sword. I take you on our side. Sedang menunggu OPM season 3. Apa tuh OPM? Sorry, I can't say I hear anything about that. I don't know if I'm, but let me tell you, the office directly across from the entrance. Oke, ada di laci ya. The collection room is probably locked, unfortunately, but there should be a spare key you can use somewhere in this block. Hopefully, I will help you to get elevator online again somehow. Oke, ternyata kuncinya itu ada di laci-laci ya, cuy. Jangan-jangan di sini nih. Di laci-laci meja gitu, cuy. Katanya gitu. Kita periksa-periksa aja. Di dekat ruang utama kan tadi ya katanya. Bisa ngobrol lagi gak dia? Nah tuh. Inside that office there supposed to be a device attached that is all. Ah tuh. One Punch Man Saitama. Oh alah. Saitama tuh. Mana ya kuncinya ya? This place looks completely different from Balsif's castle. Every lord has their tastes. Whether this really suits Renan's sensibilities is another matter altogether. Ah, tuh kan? It's us Danans who built the structure, you know. How would we know what Renan's like? Who cares? Benar juga. Let's hurry up and get to the top floor so we can kick Danabelle's ass. Kita perlu kesini dulu nggak, guys? Gila. Silau kuat juga ya dia ya. Bisa mukul seperti itu, cuy. Ini apa nih? Chest kah? Alexandria. Waduh, kayak albumnya penyanyi nih. This looks like nice and tough. Berarti kita langsung balik ke elevator yang tadi ya. Buat nyalain ke tempat yang kunci. Waduh coy, kita bersihin dulu nih ya. Aduh, sini kocak. Aduh sakit. Lonjok. Mantap. Ini bisa kesini nggak ya? Ya bisa memang. Berarti kita harus menuju ke pintu utama ya? Iya nggak sih? Tanda tanya nih soalnya nih. Nah kan, main game Subnautica kayak seru bang, Minecraft versi laut. Wah kurang suka aku kemarin udah nyobain Subnautica ya, dari ini sih sharing gitu loh dari temanku gitu. Jadi kayak apa gamenya, kurang suka aku game-game gitu bang, ngebosenin kalau buat aku. Oke. Bisa over limit. Enak ya over limitnya ya. Bisa di spam gini terus soalnya. Enak gitu. Supreme Altar. Gila keren. Marshall keren. Uh,
Kita ruangan yang tadi elevator belum kita cek ya. Kita coba cek dulu deh. Kamu suka game-game kayak gitu, Bang Rekan? Si kocak si Alpin ngelompat gini dong nggak bisa loh. Aduh, nggak bisa ya. Kita emang harus kesana cuy. Gak ada jalan lain sih. Ini udah jam berapa nih? Udah berapa lama nih kita nih? Sudah 1 jam ya. 20 menit atau 30 menit lagi lah kita ya. What is this place? Some kind of armory? Looks like they're more for decorative purposes than actual. Manjat aja Gil. Wah, Bang Alip. Sepuh Alip, guys. Ada Bang Sepuh Alip, guys. Itu harus kalian sapa tuh. Dobleh kun. Baru 1 menit 1 jam Kak Yukino. What's Danon equipment doing on display inside a Renan castle? Ask around later if you're so interested. Aduh, ngantuk gua. For now, we've got more pressing matters to attend to. Remember? Oke. Ya gitu konsepnya Bambang. Tapi kan kamu kan ini Lip. Apa ya? Lu kan orang yang ini cuy. Disegani cuy di channel gua. Di sini rata-rata viewer gua segan semua Lip sama lu Lip. Sure enough you found a button under the desk. Harusnya baru bisa nih elevatornya nih. The door went north. Did this open the door? We still don't know how to activate the elevator. Waduh. Ini kemana nih? We'll just have to see what we can figure out. It's a keyhole. Harusnya ini nanti untuk ngebuka sesuatu sih. Bolak-balik ya memang ya main game-game gini ya. Hormat pada sepuh. Kok nggak tahu saya? Kamu pura-pura nggak tahu mulu. Lip, lu masih main Genshin nggak, Lip? Bang Alip masih main Genshin tuh kayaknya, guys. Kok kalian pada hormat-hormatan semua? Bitch. Aduh. Masih Gil. Oh masih ya ternyata ya. Baru juga datang udah main suhu-suhuan aja. Memang suhu Bang Alif tuh suhu Bang Rekan. Dia suhu dari semua game dia. Nggak nongol. Gue pensi cuy dari Genshin. Aku pensi Liv dari Genshin Liv. Jujur serius. Nggak bohong aku. Pensi aku. Udah capek main. Astaghfirullahaladzim. Oh my god bro. Ini nanti kita ngelawan ini kah? Terus kita ngelawan. Oh my god bro, gua gak berani buka. Tapi bisa nyoba dulu gak sih? Kita coba dulu gak nih? Bangs. Bangke. Udah move on ya gitu. Bukannya udah move on. Gua capek main game yang memakan waktu yang cukup lama dailynya.
Lu masih belum move on ya dari Genshin ya, Liv? Sebenarnya aku masih ada satu misi sih terakhir di Genshin. Kalau dapat Xiao kan baru gue pensi kan. Cuman ya gimana ya cuy ya, gue udah kayak nggak ada niatan lagi buat bermain game Genshin sih. Paling kalau misalnya lu suatu saat ngeliat gue online, kayaknya mungkin gue lagi di warnet atau di laptop teman kayak gitu sih. Karena gacanya ampas jadi mending pensi daripada dari tinggi. Bisa bentar-bentar. Coba kita bisa ini enggak save dulu ya. Nah, kita save dulu. Terus kita coba buka. Oh, enggak bisa, cuy. Gila, kepalanya dua, coy. Yang satu elemen api, yang satu elemen es. Serem sih. Kalian serem gak guys kalau ngeliatin kayak gitu guys? Aku juga udah lama gak main lagi. Mau kujual tuh akun. Kalau soal ampas gue juga sama. Sama, kita semua kayaknya banyak yang ampas deh. Aduh, hidup dong. Gue kira dia cuman hiasan. Set. Oke. Oke, dicari bang, terus dibuka. Berarti kuncinya kita cari untuk membuka yang tadi ya. Duh, CP gue udah mau habis cuy. Naikin CP harus istirahat dulu lagi. Ini balik ke sana ya. Satu-satu deh. Satu dulu ya. Jangan terlalu buru-buru dulu. Ya udah, ayo. Berempat sini. Aduh. Oke. Bahaya. Oke. Wah, bagus banget. Wah, ini nih elevator key nih. Take the reveal present to the elevator 2F. Oke. Cara ngebuka kunci buat yang lawan serigala itu gimana? Apakah bisa kebuka? Enggak buka-buka, coy. Berarti emang kita disuruh balik ke tempat awal dulu. Guys, gue pengen nanya nih, guys. Kalian merasa ini enggak, guys? Merasa ini enggak kurang puas enggak? Kan gua kan jadwal streamingnya kan sekarang antara Sabtu atau Minggu doang itu kalau malam. Kan seminggu sekali gitu loh. Merasa kurang puas enggak gitu sama jadwal streamingnya? Kayak siapa tahu ini dong coba coba di ini dong jadwal streamingnya naikin lagi gitu. Ini kayaknya ada sesuatu nih. Soalnya ada burung hantunya, cuy. Nih, ada burung hantu tadi. Harusnya kalau ada burung hantu tuh ada sekitar-sekitar sini ada sesuatu, cuy. Bentar. Gila, lawannya begini lagi ya. Get in, get out.
Wait. Set, 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 set. Keren. Oke. Kalau kurang sih pasti, cuman kalau Kak Delta sibuk ya gimana? Iya sih ya. Kalau misalnya ini ya, kalau misalnya apa? Sering sakit juga nggak baik sih ya. Eh tapi ini tadi burung hantunya di mana ya? Kita bersihin dulu deh. Nah, itu apaan tuh? Aduh, duh, sakit banget. Astagfirullahaladzim. Yes. Gila, keren banget Sion. Oh, itu nggak bisa ke situ ya. Kesehatan Kak Delta lebih utama. Iya sih, makasih Kak Yukino. 2 kali 1 minggu udah mirip kayak minum obat. Berarti 2 kali 1 per minggu, berarti ibaratnya Sabtu Minggu gitu ya. Gitu ya. Bentar cuy, ada chat dari bos gue nih, bentar. SP-nya tadi udah terakumulasi ya. Oke, setelah itu kita ke ini dulu ya. Aduh, gak bisa. Oh itu udah ya. Eagle Dive, A Fury of Rapid Diving Kick. Ini kayaknya bagus deh. Oke lagi ya. Gak ada lawan serigala Todoroki bang, gak ada. Nanti lawan Rimuru abis ini. Boom. Todoroki. Let's keep our eyes on the prize. Aku kenapa ya lebih suka yang bahasa Inggris ya? Ada sesuatu cuy. Aduh, CP-nya 22 dong. Gila, boros banget. Gue harus nyari equipment untuk Mbak Sion yang cantik jelita. Jadi ganti gak sih? Oh gak bisa, cuman itu doang. Bagusan pakai ini sih. Ada itunya. Gak ada skin-skinan dia. Weaponnya. Nyatanya gak ada skin-skinan cuy. Lawan Rimuru harus cepet-cepet. Kenapa harus cepet-cepet? Lah yang dikurung tadi setengah api setengah es. Iya benar.
Ini nggak bisa ini ya? Apa sih kayak gue nggak? Oh my god bro, gila, nggak bagus kayaknya lewat situ. Jalannya bingungin lagi. Nah ini dulu deh. Mananya boros? Iya bener. Oke. Oke. Enak ya pakai Jin ya. Astral energy. I'm reaching my limit, you guys. Tuh, aku udah mencapai batasku, teman-teman, katanya. Katanya si Sion tuh, dia udah enggak bisa ngehealing manja lagi, cuy. Kita harus lebih hati-hati sih. Gila, keren sih ya. Fighting in this state isn't advisable. Kulihat kesana. Waduh, mahal. Bisa ada enggak sih item yang untuk naikkan max HP ya. Kita pakai Sage dulu, cuy. Kayaknya nggak ada deh item yang untuk menaikkan apa gitu. Yasmin ini untuk naikin rank ya. Oh, endurance ini apa ya, gue lupa deh. Aduh, darahnya si Alpin juga dikit lagi ya. Naikin dulu. Ada beberapa jalan tuh yang harus kita ini, cuy, masalahnya. Yang harus apa ya? Yang harus kita buka pakai kekuatannya si Jin, ya, si Lau soalnya. Ini kayaknya harus kita seliki di satu-satu deh. Aku lihat kesatria malah keingat game FF, cuma lupa YGK. YGK itu apaan tuh? Ini kemana nih? Aduh, kan situ ya jalannya ya. Ini balik lagi, kocak. Ini kemana nih? Itu elevator juga. Banyak banget elevator. Bentar. Ini lurus ke sini mungkin ya. Balik ke sini, sini. Balik ya berarti ya. Ini yang di sini elevatornya mati kan? Tuh, ini elevatornya mati. Berarti gue lurus belok kanan. Ini gimana cara ke sini nih? Ini berarti ke sini nembusnya. Gue harus ngelewatin ini gimana caranya ya? Gak bisa dilewatin kalau nggak ada CP-nya soalnya. Ah iya, gue tahu. Pertama kita save dulu. Save, SIV, apa tuh SIV? Wah, saya ketinggalan ya. Kamu ketinggalan lama, udah mau off. Makasih ya udah dikasih like, apa tuh, trompet.
bingung sendiri. Enggak. Slow. Ada namanya user ini peta fast travel. Jadi kita bisa ke fast travel ke sini. Dan kita nanti bisa tidur. Setelah tidur kita balik lagi ke sana. Harusnya sih bisa ya. Harusnya. Setelah tidur kita balik lagi ke sana, gitu loh. Harusnya bisa begitu. Bentar. Kita cari tempat untuk tiduran dulu nih. By the way, selamat datang ya teman-teman ya. We've reached our destination. Ini harusnya bisa tidur nih di sini nih. Jangan LA. Nah, ini nih. Nah, ini kita tidur dulu. Sambil masak dulu. Ah, berapa? Wah, ada kebab. Boost the effect. Gila ini kayaknya mantap nih kebab nih. Kita cobain ya kebab ya. Boleh. This is perfect. I'll have everybody's mouths watering when they see this. Habis tidur bukan rapikan kamar, Bang. Iya, dirapikan kamar. Tapi kan kita kan ada pembantunya nih, nih si medic nih. Mbak-mbak yang cantik ini ya. Mbak-mbak NPC, mbak-mbak yang cantik ini ya, yang mukanya kayak pastel. Pas lagi kesulitan kok bisa jadi kayak berotak Senku. Gak tahu. Aku kayak apa ya, kayak terlintas aja gitu loh. Terlintas aja gitu, Bang, jujur. Gak tahu apa gitu. Ini Bang Reka ini memuji atau menghina nih sebenarnya dia. Skill pasif. Enggak, skill pasif gue tuh biasanya blunder. Blunder, skill pasif gue tuh biasanya blunder. Atau enggak sedang melakukan sesuatu, misalnya lagi main game gitu, lagi nge-combo terus tiba-tiba kombonya gagal. Kayak gitu-gitu tuh skill pasif gue tuh. Nah, ini baru bisa jalan lagi kita, cuy. Nah, ini nih. Kira-kira di mana ya burung hantunya ya? Soalnya ada ini si burung hantunya itu di mana gitu loh. Di mana ya burung hantunya ya? Mana ya burung hantunya? Set. Just. Gila, keren banget. Ini loh, di mana ya burung hantunya ya? Are you still thinking about that armory with all the Danon equipment? Yeah. Blunder itu skill pasif yang berjalan ketika skill pasif pertama gagal. Blunder tuh HA gue cuy, hidden ability. Ketika apa, hidden ability-nya efeknya kayak gini. Ketika akan memenangkan ronde, lalu kejadian-kejadian tak terduga akan terjadi. Kemungkinan aktifnya itu 80%, cuy. Pemicu biar tahu quest nggak ada. Nggak ada, Bang. Dekat situ lah, Bang, burung hantunya. Nah iya, ini dari tadi gue cariin, Bang. Memang even a Danon hero. A hero, huh? A fallen hero, maybe. I hate to see all that stuff fall into Renan hands, but it's amazing to see that so much of it has survived.
You into this kind of stuff then, Renwell? Yeah, I guess. Are we done here? We don't want to keep Ganabelt waiting any longer. Ayo, Sion, kita jalan, Sion. Aku nyari burung hantunya di mana ini, Sion? Guys, kalian enggak ada yang tahu kah, guys? Burung hantunya di mana gitu? Mana ya? Enggak tahu gue. Ayo, sini dulu lah lu. Aduh, sakit banget. Aduh, gila, sakit banget ya. Mirage. Eits, gila, gak boleh begitu. Ini makan CP enggak ya? Oh, makan CP cuy kalau gitu cuy. Oke. Okay. Harlet Outburst. Gila, keren banget ya. Guna terus skill pasif pertama muncul ketika kepepet. Iya benar, ketika kepepet, benar-benar. Ketika kepepet dia nongol. Gunakan fitur YouTube. Jangan dong. Duluan bang, udah lelah nih mata. Oke bang Kecan, makasih sudah mampir. Kita sambil cari-cari burung hantunya dulu. Ini burung hantunya di mana? Panggil coba bang burung hantunya, mungkin bakal datang. Kalau bisa begitu gue panggil bang, sumpah bang. Hey, set. Gila keren bang. Skill sedang cooldown. Ini biasanya kalau YouTuber tuh didukung-dukung gitu ya. Ini kalau YouTuber diejek-ejek tuh cuman gue doang nih sama viewer. Aduh, biasanya yang nge-YouTube tuh didukung-dukung gitu, guys. Set. Ayo Sion. Bagus banget kamu Jin. Eits, jangan ke situ dong. Wah, gila. Udah diserang dulu pakai air thrust-nya si ini. Rainwell. Mana burung hantunya? Ada nggak? Sini ya. Map action ya. Fitur pendukung ada di link deskripsi. Nah, ini nih. Bang Sins nih emang GG nih. Boleh juga marketing lu, bang. Fitur mendukung ada di deskripsi. Aduh, aduh. Tahu aja ya. Astagfirullahaladzim, sakit banget. Serigalanya Rimuru ini. Ya Allah. Sakit banget serigala nyari muru. Tidak termasuk Bang Upi. Bang Upi itu apa? Tonjok. Perasaan tadi CP nya mintanya 10 deh.
Apa jadi 22 ya sekarang ya? Oke. Okay. Lebih Halimawan YouTuber juga, Bang. Oh iya ya, tahu aku. Cuman sedikit toksik, cuy. Sedikit toksik dia. Dia nyaring banget lagi mic-nya dia ya. Tapi enggak apa-apa. Settingan masing-masing. Nah, tuh burung hantunya tuh, ada tuh. Harusnya ada di sekitar sini. YouTuber frosting, bukan gitu. Astaga, viewer ini mah. Aduh, sakit banget. Pukul terus. Ini jangan kasih ampun pokoknya. Kita harus bisa 100 hit. Jeder, jeder, gila. Ini level berapa sih dianya? Level 16. Darahnya 20.000. Bentar guys. Fokus dulu, coy. Oke. Wah, gila 5.000. Seems about right to me. Harusnya dari sekitaran sini. Apa ini? Oke. Bisa ke lantai 3 berarti udah. You think the elevator is activated now? Mana burung hantunya nih, coy? Burung hantunya mana nih? Mana ya burung hantunya ya? Burung hantunya di mana nih? Ah, ini coy. Akhirnya ya. Dapat Devil Horn. Ketemu burung hantu tumpeng enggak sih? Akhirnya kita dapat ya guys ya. Burung hantunya. Akhirnya dapat juga kita ya. Kita kemana ya habis itu ya? Kesini ya? Tumpeng enggak sih, Bang? Enggak tahu. Kita disuruh ke take the refill prison tower elevator to 3F. Skill pasif Kak Delta lagi nih. Aduh, jangan kayak gitulah. Tebel banget yang merah. Waduh, apaan tuh yang merah tuh? Ra, lu ngapain, Ra? Ini tebel banget yang merah apaan? Tuh, ini cuma 2F doang. Ketiga F-nya kemana nih? Kadel. Kenapa tuh Kak Yukino tuh manggil-manggil? Second floor-nya? Aduh. Second floor di sini. Ini muter gini.
Ini harusnya third floor nih, atau enggak yang ada di sini juga nih. Gue inget. Berarti ini kita muter. Ya enggak sih? Lurus gini muter. Oke. Sabar ya guys ya. Set. Kita habis naik elevatornya, harusnya kita off stream nih. Udah pas waktunya ini ya. Aduh, nggak kena lagi sekocak. Mau sebutin kesulitan Kak Del paling usil yang pernah dilakuin semasa kecil nggak? Keusilan aku ya yang paling usil pernah dilakuin pada masa kecil. Apa ya? Ponakan gue dulu pas masih kecil ya, si yang ponakan gue yang udah gede itu pas masih kecil itu gue gigitin pahanya. Itu usil nggak maksudnya tuh? Apa kejam tuh jangan-jangan? Oke, nice banget. Wow, kamu keren. Keren. Yang tadi dihajar rame-rame tebal banget darahnya. Oh, yang ini yang prajurit yang badannya merah tadi. Iya, memang Ra. Darahnya tebal banget memang. Nah, ini nih. Wah, Kak Del kanibal. Waduh, kok kanibal sih? Bukan dong. Bukan kanibal. Oke, set. Oke. Oke, nice banget. Ini ya, yang darahnya gede nih di sini nih. Sabar. Aduh, gila, word break gue cuy. Aduh. Oke, nice banget. Gue dapat perfect efesif over limit. Oke, bisa gitu-gitu terus ya. Oke, nice. Harusnya mati nih dia nih. Mati enggak? Gila, pasti enggak mati, coy. Gila, masih nggak mati sih. Edan sih. Psikopat bang. Bukan psikopat dong. Parah kalau gitu, biasanya gue besarnya gue musuhin terus. Ya tebel setebel cinta kepadamu. Aduh. Nggak gitu dong. Kanibal tapi masih icip-icip dulu. Kalau enak dimakan. Bukan kanibal, cuma sedikit psikopat aja. Ingat sedikit. Boro-boro mati, darah masih setengah. Kan siapa tahu. Oh, ini nih floor 3 nih. Oke, guys. Aduh, harus defeat Ganabel kah? Udah 1 jam 46 menit nih. Ini harus defeat Ganabel dulu ya. Bentar, gue skill panelnya gue ambilin dulu. Gue ambilin dulu. Increase boost gold from enemy defeat. Oke.
sharpness nih udah ya. Increase boost gap from enemy down. Master magic udah. Ini nih harusnya ini perlu sih ini mah. Ini apa sih? Increase boost gap from enemy defeat. Ya ini deh. Ya lama banget ya yang punya Alvin ya. Aduh, gila sih. Bang, pasti pas kecil maling mangga kan? Wow, jelas. Gue sebagai masa kecil gue tuh dulu pernah cuy. Jadi di sebelah, enggak sebelah sih ya. Kayak dari sini tuh jaraknya sekitar 20 meteran dari rumah gue. Di sebelah kanan itu ada ini cuy, mangga. Dan itu mangganya enak banget. Mangganya itu enggak, bukan mangga yang kayak biasa yang kuning itu, kayak mangga apel gitu loh. Enak cuy. Jadi gua ambilin dulu dari SD kelas 3 lah sampai SMP kelas 2. Maling hati itu biasanya Kak Dil. Waduh, masa iya sih aku maling hati? Kalau gue maling hati kalian mokat dong. Coba absen dulu nih, siapa-siapa aja nih yang masih nonton nih. Ini ada 6 orang nih yang masih bertahan nih ya, menonton gue bermain Tales of Arise ya. Astaga, rambutnya Ganabel, sampingnya tipis, tengahnya panjang. Ada ya rambut model begini ya. Until you, suhunya maling mangga, wields the blazing sword of Calaglia are different. News of Balsef's defeat really took the wind out of your sails. That brute, a bad case of brawn over brain. Certainly no loss to me. Still, even the smallest of sparks can grow into an inferno. I must give precedence to the task at hand, extinguishing you. Extinguishing you. Fire before it spreads across the five realms. Wah, gila cuy. Wah. No. He can't be. Waduh, dia bisa kayak gitu, coy. Nothing. I'm fine. Ah, Ganabelt Valkyrus, Lord of Cislodia, accept your challenge. Come and meet your death. Aku dulu maling rokok temennya abangku terus gue buang. Jahat banget. Gila. Darahnya banyak banget, coy. Abis lawan ini kita udahan ya. Hey. Eh, awas. Itu ada ombak itu ya. Astagfirullahaladzim, sakit banget. Tuh, harusnya dia kena tuh. Eh, dia mau mukul gua ya. 12 sudah gua pakai CP gua. Astagfirullahaladzim, sakitnya. Sakit banget. Healing gua, Sion. Gila, sakit. Oh my god, bro. Gila sakit, coy. Masih life bottle. Thank you. Bentar, gue harus ngeliatin serangannya dia dulu, coy. Bro, serangan lu gak ngotak, bro. Sumpah, bro. Sion, lari Sion. My god, bro. It's. Bagus nih. Ditonjok mukanya Ganabel. Oke, ini sepertinya kesempatan kita
untuk brutal. Oke. Loh, kok jadi 0000 sih? Kok jadi 0000 sih? Waduh, yang mana nih yang benar nih? Bebal soalnya udah dibilang jangan rekrut ya. Aku nggak tambah tembus asapnya ke dalam lewat ventilasi. Buset, pakai bangkai. Ngoceh aja terus gue nonton kok. Ya memang kayak gini, Ra. Nah sekarang lagi tuh gue baru ngeheal. Iya, sakit cuy. Wah, tewas. Developer lah ngatur. Aduh. Ini harusnya yang ini, kalau yang ini hancur harusnya. Oh my god bro, siapa yang di ulti sama dia? Oh my god, Alpin and the Chipmunk. Waduh, sabar. Sakit banget. Kok jadi banyak sih Ganna beltnya? Gila, sakit coy, sumpah. Ini sakit, nggak bohong. Ion malah mokat. Ionnya malah mokat ya, teman-teman. Oi bang, halo bang Batoriku. Ini yang begini-begini kita ini dulu nih. Wait. Kok nggak kena sih? Nah, ini baru kena yang asli nih. Wait. Astagfirullah. Gila, gue udah lari lo. Gila sih. Serangannya ngeri juga ya si Ganna Belt ini ya. Gak bisa main ini coy. Awas. Kena ulti damage-nya geli-geli bang. Gue ngulti dia tuh damage-nya geli-geli. Giliran dia ngulti kita. Nah, tempatan tadi tuh. Dia tuh buff-nya dia naik coy. Attack sama elementalnya dia tuh damage-nya naik tinggi. Gila sih, ada gelombang tsunami. Ion, jangan mati. Malah gua gantian yang mokat ya. Sion bisa hidupin gua nggak? Sion, aduh, hidupin gua dong. Gua harus pakai si Lau dulu deh. Gila sih Sion, Alpin nggak lu hidupin, parah lu. Oh, parah sih Sion, ui. CP-nya udah habis. Aduh, sorry ya guys ya, kalau ini ya. Kita main jarak jauh dulu cuy.
main jarak jauh dulu, main jarak jauh dulu pakai Rinwell. Oke, ayo Jin, siapa ini? Gila, apaan tuh? Oh my god bro, ini bisa-bisa mati nih satu party. No, tinggal Sion. No. Siapa dulu ya? Sion kita hidupin pakai 1200 HP dulu. Second worm, now return to dust. A new lease on life. Tari dulu Sion. Aduh, jangan dong bro. Bro. Oh bro, ampun bang. Sabar. Lagi recasting mulu. Live botolnya gue pakai nggak ya? Aduh, ya Allah. Woman nggak peka. Terasa main Dark Soul. Ulti Raiden nyampe sana. Begitu ya, Ulti Raiden ya. Siap. Oke. Lo harus bisa ngidupin orang-orang yang matinya dulu. Nice, bagus. Ini bahaya nih, dia kalau enggak ulti lagi nih dia nih. Kalau enggak nanti dia ulti lagi tuh dia tuh. Finally ya guys ya. Aduh. Finally bro. Udahlah Ganabel, lu tewas aja bro. Item-item gue udah hampir mau habis gara-gara lu. Waduh. Ditonjok mukanya. Cabut jabatan Shion jadi istri rumah aja. Waduh. Wan Shin Skun GWS. No, I refuse to believe this. It cannot end this way. Kekuatan orang dalam. Kenapa enggak dari tadi gitu aja ya? Kan enggak bisa. Tadi kan lagi kekuatannya lagi ini dia, kekuatannya lagi dalam kondisi fit gitu loh si Ganabelt-nya. Nguap tuh dia tuh silau tuh. Berarti tandanya bakalan end stream berarti kita ya. Sion. Cakep banget Sion. Si Alpun kurang botak biar jadi Saitama. Waduh. Silau. Gue kira si Alpin ya. Gak kerasa mau ending aja. Iya nih abis ini tamat nih kayaknya nih. Tales of Arise nih. Abis ini tamat dan tidak ada live stream lagi ke depannya adik-adik. Di sana orangnya pakai masker semua ya. Ini berarti corona tuh masih ada guys di kota sana guys. Tamat hapus channel. Oh, jangan dong, bangsin saja sini channelnya aku hapus. It's over. Tuh, it's over guys. Udah tamat gamenya. Focus on the positive. We defeated a lord and under difficult circumstances too. Yang ngirim-ngirim emot ada-ada aja. And the Renans ruled this world unimpeded for 3 centuries. Did you think there wouldn't be any sacrifices? Kamu pikir enggak ada pengorbanan nih katanya. Just doesn't matter. He's dead, Sion. Tamat game sama dengan cari game baru. Iya ya, benar ya. Masih belum. Aduh, ditampar. Astagfirullahaladzim, ditampar.
Did you just realize that? Zephyr wasn't the first to die, and he sure won't be. Aduh, tamparannya kerasa sampai sini, cuy. Handle that, Alfin. Then you should run back to Calaglia. Tamat game sama dengan cari bini baru. Waduh. Kok malah kayak gitu Bang Sin ngomongnya? In safer hands. What's that supposed to mean? Alfin kuat juga ya, ditampar dia kagak ada ngerasa kesakitan ya. Bickering among ourselves at a time like this isn't gonna get us anywhere. Oh iya ya, dia kan kebal rasa sakit ya. Alright. Fine. Karena Alfin enggak bisa ngerasa sakit, Kak. Iya, baru ingat. Dia kebal dia. Jangan-jangan dia duta tampar seluruh dunia ya. Duta terima tamparan seluruh induk dia. Seluruh dunia seluruh. Tamparnya menggunakan elektrik. Iya. Sakit tamparannya. So, was the Lord of Calaglia like Annabelle too? No. Balsef was huge, a real tough guy act. Now that I think of it, his crest was different too. His was a flaming cross. Yuk cari squad kerajaan buat apa? I see. Kebal rasa sakit tapi tadi turu. Eh, kebal rasa sakit itu bukan berarti enggak bisa mati. Aduh tampar bisa champion tuh udah kelar ceritanya. That worked for you, Xion. That was my end game from the beginning. Xion ini kamu malu-malu kucing mulu ya nanti. Hey, so if it's not too much trouble, could I maybe come? Atau masih marah kali ya Xionnya? I mean, yes, but it's just now that everyone knows what I've been hiding, well, it might be best to get as far away as I can until it all quiets down. Is that okay? I promise I'll pull my own weight. Sure, you're welcome to join us. Si Alfin nih, kalau misalnya ada apa-apa ngeliatin Xion dulu cuy. Berarti itu kayak kepala pukulnya bukan si Alfin nih, si Xion nih. It's too bad. I wish there was more we could do to pay you back for all you've done. I'll see to it personally that Zephyr's remains reach Calaglia safely. What's next for Cislodia? I honestly couldn't tell you. The enemy infiltrated its way right to our core as a people. Pokoknya habis ini kita end stream, coy. Only time will tell if we can rise above our suspicions and come together. Zephyr once told me suami takut istri itu mah. There's no wall that can't be torn down. Bukan takut, dia menghormati. Sounds about right. Menghormati dia, bukan takut dia. The obstacle that was in our way is now gone. I suppose the rest of it will be up to us. I look forward to seeing how far you'll go. Oh, I almost forgot. Before you head off, there's something I wanted to give you. Tuh. Si Alfin ganti baju. Wow, look at you. You scrub up real nice. There was a parting gift. Oh, ternyata kita dipakein baju baru. Aduh, gue malah jadi gak pengen end stream kalau udah kayak gini. Gue pengen tahu kelanjutannya jadi. Duh, baru 2 menit kok udah end sih. Ya gimana ya, capek. Nanti ya. Nah ceritanya ke itu mata kanan ditutup terus ada Rinnegan ya, ada Sharingan itu. Cari kesatria kerajaan. Not really. I mean I can't stay here of course. Then again, there's no one waiting for me back in Calaglia either. Keren. Plenty of ditches along the road. Maybe I'll find one to die in. How about a fresh start? After the kinds of things I've done,
I don't know where I'd even begin. Your father said that as long as you face the past, there's hope. I think it might be a little late for that. He also said he'd fought and lost all his life, but didn't regret it in the slightest. Lebih enak bajunya ganti jadi kaos oblong, buset. It's only over when you kok jadi kaos oblong. Keep fighting and even that wall inside you can be brought down. Tapi keren loh bajunya Alvin yang ini loh. Kayak apa? Dark Knight. Do you think I'm even worthy to? That's for you to decide. Kamu enggak tahu kemana lagi loh, mending kamu join live Bang Delta. Bener sih. Oh, ada serigalanya ya. I'm sick of losing everything I love. Of running from life. Maybe all that's left is to just turn around and face it. Count me in. Libatkan aku, kata dia. Nah, kan ujung-ujungnya ikut juga dia si Lau. Finally, I thought you'd never finish. We've still got a ways to go. Gila sih, ditungguin sama si Sion. Kalau dia bilang yang enggak, kayaknya mau ditinggal loh. Here we go, Hoodle. Eh, ini ada DLC Kirito-nya enggak sih? Aku enggak ada, enggak beli aku. Bang, tebak-tebak. Warna merah ada hitamnya, dia menguas. Aku enggak mau jawab ah. This armor was a gift from Dan. Akhirnya naik level. Okay, guys. Perished for it. I wonder how capek juga ya. Ternyata capek juga ya ternyata ya. Bermain game Tales of Rest ya. Dan akhirnya kita setelah mengalahkan Raja Ganabel, nya sekarang kita bisa end stream. Wah, makasih banget ya buat teman-teman ya yang sudah mampir. Boleh kali ya kita absen dulu ya. Kita absen dulu. Ada Bang Sinskun, ada Rican Gaming, ada Yukino Chan, ada Patoriku juga ya, dan juga ada Rara juga. Lalu ada siapa lagi tadi, Bang Alif, ada Bang Kechan, terus terus ada diri gue sendiri juga, ada Bang Haruna Channel juga ya. Makasih buat teman-temannya yang udah join ya, gue ucapin makasih banget. Sepertinya sampai sini dulu perjalanan kita ya teman-teman. Kita save dulu. Oke. Setelah kita save, sepertinya sudah saatnya gue tutup live streaming ini ya. Gue minta maaf banget kalau misalnya ada banyak salah kata-kata. Gue Delta Jufri pamit undur diri. Makasih buat teman-teman semuanya. See you at the next live stream. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.